Baik, terima kasih rakan kita di Kedai FM, DJ Siti Zat dan juga DJ Iskandar. Baik, waktu ni kita nak berkongsi tips sikit untuk anda. Kita kalau nak pergi cuti, nak bawa anak-anak tu memang dah istilahnya mencabar. Tapi apatah lagi kalau membawa anak istimewa, lebih mencabar lagi sebenarnya. Jadi untuk kita berkongsi tentang tip travel bersama anak istimewa, kita bersama dengan seorang ibu yang ada anaknya, seorang anak autistik, di mana kita akan berkongsi pengalaman lah bagaimana membawa anak istimewa pergi travel sebagainya, bersama dengan Puan Nur Afizah Saad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pada hari ini kita nak kongsi pasal, cerita pasal lain. Hari cerita pasal, sebenarnya ramai mungkin tak tahu mana Puan sendiri mempunyai anak autisma yang berumur sekarang ni umur 7 tahun ya. Betul, baru satu hari balik pada umrah. Alhamdulillah. Okey. Jet lag lagi kat rumah tu. Masih lagi. Okey, ini yang kita tip kita nak kongsi ni lebih lanjut. Jadi kalau kita boleh bawakan kepada para penonton kita, pertama sekali pengalaman ni, pertama sekali tahu anak itu ada yang autism. Macam mana? Okey, saya tahu dia mula-mula pada umur dia 3 tahun lebih bila mak saya start detect kan, dia tahu behavior lain, speech delay semua. So, buat pergi jumpa doktor, kita kena first kali kena bawa dan diagnose dulu persiapan anak kita. Kalau siapa-siapa parents yang ada anak speech delay, lambat berjalan, dua benda dan simptom, dan dia suka benda bulat. So, buat pergi dan bila dapat, dan kami mesti macam tu mood denial. Semua parents akan mood denial. Bila sesebut autism je kan, orang macam tak mahu. Sebab orang duk tengok dia extreme lah, pukul lah semua kan. Jadi, kita jadi takut. So, saya pergi lagi satu pakar doktor yang orang kata the best in Malaysia. Memang dia amat yes. Dan soalan saya pasal tu ialah, can it be cure ke tak? Satu. Yang kedua, saya tu kan cakap, Raya ni mal autism kan? Banyak parents suka kata, oh, anak saya autism tapi very mal. Jangan sebut mal. Dia macam ni. Doktor tu jawab macam ni. Mal atau tak is based on macam mana kita treat anak tu daripada awal. Kalau kita tak treat daripada awal, mal pun boleh jadi ekstrim. Kalau kita treat daripada awal, yang mana yang ekstrim pun dia akan improve diri dia. So, very important to get therapy. Okay, so bila tu kita hantar sekolah pada umur 3 tahun lebih, mula-mula sekolah biasa, lepas tu kita pindah ke sekolah yang spesifik untuk budak ni. Tetapi lepas tu kita pindah kepada EAP. Very good. Memang paling bagus. Early Autism Program. Okay. Tapi kalau kita tengok tu, Raya tu nampak Raya pergi umrah. Okay. Bila Raya ke umrah, ramai parents yang selalu kata budak-budak autism ni takut orang ramai. Kadang tu nampak orang takut orang ramai, tak boleh bising. Raya ni dia pergi umrah tu, dia pergi Singapura semua mata. Macam mana saya bawa tu? Okay. Paling penting, budak-budak macam ni, dia can feel the vibration. Paling penting, nampak dia swimming. Dia suka tu terapi dia. Okay. Paling penting adalah suami dengan isteri. Saya, Alhamdulillah, my husband very supportive. Dia kena dua-dua kena calm. Kalau kita nak bawa anak-anak ni, bukan kata autism. Yang tak autism pun dia meleceh. Betul tak? Atas nak kapal teman, Ryan tak pernah menjerit. Budak yang tak autism jerit. Bila nak take off, mereka kelingau, mereka berdesing. Kita pun berdesing kan? Always prepare ayat kat anak. Okay. Seminggu sebelum tu, EAP dah prepare dah storytelling. Okay. Apa dia nak prepare semua. Kita kena beritahu kat dia, you going to this place. You go with mommy. And then bila travel, kita bawa dengan orang yang dia comfortable. Okay, paling penting prepare emotionally kita nak prepare untuk diri kita sendiri. Kita nak kontrol anak kita. Kalau kita sendiri stres dengan panik, habis. Pasal dia pun boleh rasa. Dia pun boleh rasa kita punya vibration. Kalau kita pun stres dengan dia pun, awak anak pun macam ni, nak pergi airport takut. Apa yang takutnya? Saya pergi airport baru ni, saya buat video, saya tunjuk. Tengok budak yang tak autism, jerit melari mengatau. Raya relax ku. Tapi saya nak kena ucap juga, Rifan, terima kasih kalau you all nak bawa, especially kalau umrah, macam saya pilih Harmony as a long holiday. Pasal pun, empat kali dah dengan mereka, mereka know how to handle. Pasal kita, of course, bila kita ada anak macam ni, kita nak bawa dia pergi tempat yang, macam kita orang Islam, kita tak pergi umrah. Betul tak? Nak pergi doa kat sana. Saya bawa pergi sana. Very important to get prepared. Seminggu sebelum tu, EAP dah beritahu ada, you are going to Saudi, semua. Dan bila EAP dah prepare, kita sebenarnya pun emotional kena prepare, bagi dia tidur awal. Jangan bagi benda manis pada pagi. Sebab bila kita bagi benda manis daripada pagi, dia akan jadi sugar rush. Budak mana pun melecat. Jadi tu ada tip ringkas kita nak berkongsikan bersama dengan Pak Guru tu, yang ada anak dan juga anak autisma. Jadi itu yang penting, sebab bila kalau anak kita pun normal, kalau kita tak boleh nak kawal emosi kita, kita jadi stress. Kita dah tengok. Dan saya kesian sangat. Ramai budak-budak yang autism ni, dia, mak bapak mereka tak bawa keluar kerana takut, terlalu takut orang tengok. Saya nak kena ucap ribuan terima kasih. Saya selalu monitor dia kalau bawa Raya ni.
dia akan bawa saya naik dengan Malaysia Airlines. Saya nak ucap ribuan terima kasih pada yang mana crew masa time tu. The moment saya naik je, dia buat announcement. Okay, please bagi cooperation, dia kata kita ada satu budak autism dalam ni. Kita sebagai mak, bagi tahu, sorry, naik jumpa crew terus beritahu. Okay, anak saya autism. Dia akan beritahu. Arrangekan tempat duduk anak kita semua. So, kita bagi tahu orang sebelah-sebelah kata anak saya autism lah. Kalau apa-apa, kalau dia berita semua. Tapi so far, Ryan tak beri. Tapi dia melecah. Baru ni dia tak mahu duduk diam. Dia, kita buat ahak lah dengan dia. Kita ahak lah dia lah. Okay, jadi tawar dia nanti lah. Kalau dia nak loncat, kita loncat. Kita kena tahu, okay, budak-budak mana pun buat trigger dia. Macam Ryan, bila nak bagi dia relax tu, dia suruh kita main klinga dia. So, macam mana kita sebagai mak kita tak tahu. And then tak fair kalau kita dengar apa yang orang bagi share pasal autism dalam social media ni untuk dipukul rata untuk semua. 10 budak autism will be 10 different spectrum. Okay. Kalau satu parents tu tak pernah expose anak dia, dia tak boleh speak on behalf of all autism. Tapi ibu bapa boleh mainkan peranan kan? Kena main peranan. Dia macam ni, bila orang tanya saya, macam saya tanya doktor, can autism be cure? Jawapan doktor satu je, can. Dengan syarat, parent kena accept. Cara nak cure dia ialah kita kena hidup dalam dunia dia. Ni kita duk buat macam anak kita, listen. Saya tak pernah buat Ryan macam tu. But I contact dengan dia. Saya tak kena, Ryan, you don't want to sleep. You cannot sleep. You jet lag lagi. I don't sleep. Macam ni punya titung saya pukul 4 pagi tadi. Bukan 5 dah nak bangun. Itu pengorbanan ya, pengorbanan sebagai seorang ibu dan juga pastinya bapa kena mainkan peranan sangat penting walaupun penat macam mana. Penat. Saya kena masuk dunia ni pak. Datuk saya duit mama masa tu boleh sih. Mami relax. And then okay, bila Ryan ni kebetulan dia keluar pada pokok-pokok dia. Dia punya terapi pokok-pokok dia. Dia akan bapak dia bila kerja, dia pegang pokok, dia nak cium pokok-pokok dia semua. So kalau saya macam letih sangat-sangat kan, kita jangan tunjuk dia kita letih. Chill. Bapak dia akan selok baju. Bagi dia main pokok-pokok dia. Dia main pokok dia. Seperti mana yang disebutkan tadi, mana setiap orang, setiap individu, spektrumnya berbeza-beza, tapi ibu bapa kena main peranan. Contohlah sekarang, dia tadi, Ryan dia umur 3 tahun lebih dah keluar lah, dia travel. Dia dah pergi Mekah 4 kali, dia dah pergi Korea, dia dah pergi Singapura, dia dah pergi Australia. Dah jalan banyak dah tu. Tapi bagi mereka Washington yang tak pergi lagi. Belum lagi. Sepatutnya bulan ni pergi Washington. Tapi saya decided dia punya birthday tu penutup, kita bawa pergi Mekah. Itu dia. Jadi sebenarnya kita nak tahu juga perbezaan kalau kita bawa pergi travel biasa dan pergi umrah. Tapi sekali lagi, tapi nak tanyalah juga kepada pemanda. Kalau bagi mereka yang sedang menonton kita pagi ni, kata, rupanya ada cara cara untuk kita bawa anak-anak ini. Jadi kalau umur dia dah masuk sekarang ni, dah lewat sikit 7 tahun ke apa ke, masih lagi boleh ke? Boleh, dia macam ni, simple je. First, jangan tengok social media dan tengok dalam keadaan isteri. Banyak je budak-budak halin ekstrim yang habisa ni pun yang mak mereka tak tunjuk. Tapi kita nak tunjuk kononnya kena pukul, kena lebam semua kerana anak autism ni. Teruknya. Habis. Jadi orang yang ada anak autism macam saya dulu, masa bila dapat tahu, ya teriak macam nak gila. Masa-masa, mami relax. That is our anak. Allah bagi yang terbaik dengan rezeki. So, enjoy. You will miss the moment. Macam mana dia tiba-tiba, saya berbeza tahu, tiba-tiba dia kelepiak. Kelepiak tu macam tiba-tiba tak menjalan kan dekat airport kan. Saya macam baru ni, tiba-tiba sampai kat tempat tu, lagi spek lambat semua kan. Dengan follower, datin nanti kapok semua kan. Saya dah, Ryan tengah ni, dah 8 jam kan. Saya kata, relax. Itu saya kata, okay. Sebenarnya Ryan dia autism, dia tengah stres. Kita keluar. Kita bawa, oleh kalau kita mampu, travel dengan orang yang dia comfortable. Macam Ryan dia ada star-star saya yang dia dapat. Macam katakan Kak Bella dia, Kak Mila dia, Kak Alia dia. Bawa pulang yang ni. Okay, kalau bila dia tu, kita terus bawa pulang. Kita jangan bila orang duduk ni, kita dia, kita dia tahu orang excited tengok kita bersembang semua kan. Kita larikan dia, pasal dia tengah letih. Dia tengah letih, okay. Tips dia kalau kita baru nak bawa pulang anak kita, ialah satu, bawa pulang ke public dulu. Okay, orang kata budak-budak autism tak boleh berdua bising. Ryan pihak lu. Bawa pergi mall. Dan satu, jangan tarik tangan dia. Pasal bila kita tarik tangan dia, macam budak mana pun kita macam, awak hang macam tu. Betul tak? Dia macam ni. Ryan selalu kita suruh tangan dia. 5, 4, 3, 2, 1. Kan follow mami sen? Stand sayang ke? Papa mami kan? Kalau dia duduk atas lantai, hang duduk atas lantai. Jangan duduk cerita kanan. Don't do that sayang, kotor. Semua tempat kotor. Tak suruh duduk fikir, orang tengok I lah, tengok anak kita pengen. Dia duduk atas lantai tengah-tengah airport, kita duduk atas lantai tengah-tengah airport. You have to build rapport dengan dia.
bukan you nak cuba fixkan dia dalam dunia you. Macam nak contoh, kena hygiene, tak habis-habis dengan sanitizer. Jadi, tak ada stress lah. You very stressful, dia stress lah. Dia pun stress juga. Pasal kita transformkan dia. Okay, jadi emosi ibu bapa kena jaga. Okay, nak pergi travel mana sekalipun, ibu bapa tu kena mainkan peranan sangat penting. Kita kena duduk sama seperti mereka. Be fair to them. Okay, jadi itu dia apa. Jadi, tapi apa pun, jadi ini saja masa kita ada. Nanti insyaAllah kita akan berkongsi kita seterusnya. Untuk kita berkongsi tajuk travel sama Anis istimewa. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Dan nanti kita nak berehat seketika. Dan kita akan kembali lagi selepas ini. InsyaAllah, terima kasih.